Nah, mana nih penggemar Jujutsu Kaisen tuh? Nah, ada kabar yang sedikit menyedihkan tuh. Manga Jujutsu Kaisen karangan Gege Akutami akan tamat dalam setahun lagi tuh. Nah, jadi dalam acara Jumpfest 2023 kemarin, autor dari serial manga Jujutsu Kaisen, Gege Akutami mengatakan, "Jika Anda menemani saya hingga satu tahun lagi, mungkin saya akan senang menyuratkan jika manga Jujutsu Kaisen ini akan segera berakhir ya." Ini juga sama yang disampaikan pada Februari 2021, di mana Gege Akutami mengatakan bahwa manga Jujutsu Kaisen akan tamat dalam 2 tahun lagi. Setahun udah lewat tuh, jadi tinggal setahun lagi. Walaupun masih belum resmi, masih mengikuti kemungkinan, ya jadi masih 50-50 lah. Yang anehnya di acara yang sama, pengarang One Piece juga mengatakan akan memperpanjang cerita One Piece tuh. Satu pengen memperpanjang yang udah sangat panjang, satu ingin mengakhiri yang sebenarnya cerita Jujutsu Kaisen belum panjang-panjang amat tuh.